Halo guys, selamat siang. Ya, kali ini kita akan mencari sarang burung emprit, tapi di area gedung. Nah, seperti ini guys, jadi burung itu bersarang di pohon palem. Tapi kenapa saya ngambilnya dari gedung? Karena di lantai 2 ini kita bisa langsung melihat burungnya kira-kira sudah menetas atau belum. Kemarin saya lihat sih sudah ada bunyinya. Mari kita lihat guys bersama-sama ya, apakah sudah menetas atau belum. Oke, jadi disinilah tempatnya. Nah, di sini guys, jadi ini saya ada di lantai 2 gedung, dan ini pohonnya, ini pohon palemnya. Nah, itu yang bawah, itu posisi bawah, jadi kita ambilnya dari sini. Nah, sarangnya itu ada di situ guys. Nah, itu dia, itu sarang burungnya. Sepertinya ada anakannya guys, soalnya di situ ada burung juga yang membuat sarang guys. Wow, ini ada dua sarang di sini berarti. Tuh guys, kelihatan nggak guys? Ini yang pertama. Nah, atasnya itu ada burung guys. Oke, kita coba samperin pelan-pelan ya guys. Tuh guys, burungnya guys lagi membuat sarang. Dan di bawah ini, ini ada burungnya, jadi kacanya gelap jadi nggak kelihatan. Wah, terbang guys burungnya guys. Nah, itu dia guys burungnya guys, kelihatan ya guys. Nah, itu burungnya. Nah, coba saya zoom guys biar kelihatan. Oke, itu dia burungnya. Itu adalah burung haji, burung emprit haji guys. Itu guys, tuh kelihatan ya guys kepalanya guys. Nah, di situ ada sarang guys. Nah, itu ada anakannya guys, yakin saya ada anakannya. Saya ambil ya guys. Oke, saya ambil. Oke guys, sudah saya ambil, dan ternyata ada anakannya guys, 3 ekor. Ini dia, ini ada anakannya 3 ekor guys. Ini adalah emprit haji guys, ini guys ada anakannya 3 ekor emprit haji ini guys. Nah, ini dia anakannya, berarti tepat ya guys. Nah, disitulah tempat mengambil burungnya guys, jadi ada anakannya 3 ekor ini. Dan selanjutnya nanti akan saya loloh dan saya akan master. Nanti saya upload terus videonya guys, supaya bisa mengikuti bagaimana tips atau cara supaya burung ini bisa bersuara seperti yang kita inginkan ya guys. Oke, kita letakkan dulu burungnya di sini. Nah, itu burungnya, jadi lumayan kita dapat 3 dari hasil pulang di sini. Dan ini sepertinya masih ada satu lagi nih di sarangnya, jadi burungnya mau membuat sarang lagi di sini. Nah, ini kosong guys, ini sudah muar ini burungnya, jadi yang satu lagi ini ada anakannya 3 ekor. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, karena saya butuh dukungan dari kalian semua. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel saya.
Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua.